Berikut ini cara untuk yang namanya menampilkan atau mengaktifkan persentase baterai di iPhone. Jadi untuk itu biasanya kita bisa pakai yang ini, widget, ataupun tarik seperti ini akan ada persentase baterainya. Nah untuk itu kalau kalian ingin mengaktifkan yang versi terbaru ini, pastikan kalian buka pengaturan umum. Nah, perangkat lunak kalian pastikan sudah iOS 16. Kalau di bawah ini belum bisa. Setelah itu, buka lagi pengaturan seperti ini. Pilih baterai. Nah, di sini ada persentase baterai menu barunya. Aktifkan saja dan kalian lihat ikon persentase baterainya di dalam baterai. Jadi seperti Android sekarang sudah bisa kita lihat di sini, baik di lock screen, nah di sini, atau di beranda.